Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas tentang salah satu ciri ikan predator yang mengalami kedinginan. Khususnya di sini gua memberi contoh kepada ikan peacock bass. Tetapi indikasi ini tidak hanya terjadi kepada ikan peacock bass jika merasa kedinginan. Baik itu ikan arwana, ikan oscar, ataupun jenis ikan predator lainnya yang di habitatnya bersuhu yang hangat ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai suhu dalam akuarium, pada awalnya gua tidak mengira bahwasanya ikan bisa mengalami kedinginan ataupun sebaliknya ya teman-teman. Jika ikan hias yang di habitatnya dia biasa bersuhu hangat seperti di Amazon ataupun Kalimantan yang cenderung suhunya di 27 hingga 30 derajatan, dan pada habitatnya biasanya ditempati oleh ikan-ikan pibas, ataupun untuk di Indonesia sendiri daerah Kalimantan itu biasanya ada ikan arwana ya teman-teman. Dan selain itu ada juga ikan predator yang dia di habitatnya bersuhu dingin seperti daerah-daerah India yang biasanya ditempati oleh Channa stewarti, auranti, ataupun barka ya teman-teman. Biasanya mereka lebih membutuhkan suhu dingin yang berbeda dengan ikan predator yang udah gua sebutkan sebelumnya. Maka dari itu, kedua jenis ikan predator tersebut menurut gua perlu diperhatikan dan diperlakukan secara khusus sesuai dengan habitatnya. Tujuan utamanya yaitu agar ikan yang kalian pelihara tetap sehat dan aktif. Dan untuk ikan pibas sendiri, indikasi yang bisa kalian lihat jika dia merasa kedinginan ataupun suhu yang di dalam akuarium terlalu dingin, dia akan menguncupkan bagian sirip ataupun ekornya ya teman-teman. Hal tersebut terjadi kepada jenis ikan predator yang tipikal suhu di habitatnya hangat seperti ikan arwana, ikan oscar, dan lain sebagainya ya teman-teman. Untuk mengatasi masalah ikan yang mengalami drop suhu, kalian bisa menggunakan heater di dalam akuarium. Sebagaimana fungsinya, heater adalah untuk menstabilkan suhu yang berada di tank kalian. Kalian bisa setting di 29 sampai 30 derajat agar ikan predator yang kalian pelihara bisa normal dan aktif seperti semula. Dan yang berbahaya dari drop suhu ataupun suhu yang terlalu dingin di dalam akuarium yaitu terjadinya white spot ataupun jamur ya teman-teman, yang indikasinya biasanya ikan yang mulai terdampak ataupun teridentifikasi jamur, dia bakal sering menggesek-gesekkan badan ke kaca. Agar hal tersebut tidak semakin menjadi buruk, kalian harus cepat-cepat memasang heater.
Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.